Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah sekalian, jamaah salat isya, salat tarawih di Masjid Raya Al-Ittihad, ketua dan pengurus DKM Masjid Al-Ittihad rahimakumullah. Malam ini kultum judulnya memahami bab atau manhaj ihtiyat di dalam masalah puasa. Ada satu istilah namanya ihtiyat atau kehati-hatian. Kehati-hatian. Kayak kita kalau di jalanan lampu hijau boleh jalan, lampu merah berhenti, lampu kuning siap-siap gitu kan, hati-hati. Puasa juga begitu hadirin. Kan perintah Allah adalah agar kita menyempurnakan ibadah puasa kita. Ibarat orang sholat jangan asal sholat, ibarat orang puasa jangan asal puasa, tapi disempurnakan gitu. Hal-hal yang mungkin bisa membatalkan puasa kita tinggalkan, terutama kadang-kadang hal-hal yang meragukan. Dalam sebuah hadis contohnya, Rasulullah bersabda ketika beliau ditanya, ya Rasulullah akhbirni anil wudu, wahai Nabi ajarkan aku berwudu. Sahabat nanya masalah wudu, wudu yang sempurna. Qala, kata Nabi, asbighil wudu'a, kalau wudu lebihin, kata Nabi. Kalau wudu lebihin, basuh tangan yang wajib sama hadirin, sama siku. Iya enggak? Sunahnya diapain? Dilebihin. Iya kan? Basuh kaki yang wajib sampai mana? Diem aja nih, enggak ada yang jawab. Belum ada buka apa? Basuh kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Sunahnya diapain? Dilebihin sampai betis, sampai dengkul. Dulu nih orang Tebet ngkong kita sampai paha-paha dulu tuh. Kalau wudu kadang-kadang. Maksudnya Nabi lebihin, lebihin gitu. Kan hari kiamat kan Nabi mengenali kita. Dari mana kau mengenali umatmu Nabi hari kiamat? Kata Nabi, umatku dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas air wudu. Maka kata Nabi, yang bisa manjangin, panjangin gitu. Ntar semakin lebar wudunya semakin bercahaya. Dan Nabi lihat hari kiamat, siapa tuh terang banget. Wah, umatku. Nabi lihat siapa tuh silo-silo Nabi gitu tuh, terang banget tuh. Ya, rombongan jamaah itihad. Sebab kalau wudhu nyemplung ke kolam mandirin sampai lepek banget. Dan Nabi bilang begini, wabaligh fil istinsyak. Kalau wudhu ada sunnah namanya istinsyak, masukin air ke dalam hidung, benar-benar masukin, ambil air begini, dimasukin, namanya istinsyak, mengeluarkan lagi namanya istinthar. Dan kata Nabi, pastikan kalau benar-benar masuk gitu. Ada nggak orang wudhu diambil air colek-colek? Ada nggak hadirin? Bukan dicolek-colek, ambil air, diisep namanya istinsyak, mengeluarkan namanya istinthar. Kata Nabi, wabaligh fil istinsyak, masuk ke hidung, illa antakuna so'iman, kecuali kamu sedang berpuasa, kata Nabi. Kalau sedang puasa, jangan istinsyak. Kenapa hadirin? Kenapa Nabi bilang jangan? Khawatir air masuk ke dalam hidung, termasuk ke tenggorokan, batal gak puasanya? Batal gitu. Maka termasuk aturan dalam berpuasa, ketika wudu enggak usah istinsyak. Kan yang membatalkan wudu memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka. Mana rongga yang terbuka? Mulut, hidung, telinga nih, lubang kemaluan depan belakang yang terbuka. Maka kalau lagi puasa, kata Nabi enggak usah istinsyak. Apa alasannya? Ihtiyat tadirin. Apa ihtiyat? Hati, hati-hati gitu. Termasuk berkumur-kumur, kata para ulama, termasuk yang dianjurkan jangan terlalu berlebihan dalam kumur-kumur kalau sedang puasa. Al-mubalaghah fil madmadah. Artinya kan kumur-kumur kan masuk air diputer-puter hadirin. Kalau pas puasa jangan sampai, apalagi sampai gitu. Takutnya masuk gitu maksudnya. Kan teman kita ada tuh kumur-kumur 3 kali pas wudu dibuang 2 kali. Yang atuh mana bang, ketelan katanya. Nah, kata para ulama, kumur-kumur itu sunnah. Jangan gara-gara lagi puasa enggak kumur-kumur, tapi kumur-kumur jangan al-mubalaghah, jangan berlebihan gitu.
Apalagi anak-anak kumur-kumur pakai teh manis. Kok kamu nggak minum ayah? Aku kumur-kumur doang. Kok pakai teh manis? Lumayan ayah ada rasanya gitu. Artinya apa hadirin? Ini babnya ihtiyat gitu maksudnya. Jadi kalau lagi puasa kata Nabi, istinsyak yang sunnah itu illa antakuna shaiman. Enggak usah istinsyak. Apa alasannya? Ihtiyat. Hati-hati gitu hadirin. Contoh yang kedua. Termasuknya membatalkan wudu, membatalkan puasa kan tiga perkara. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, yang ketiga apaan? Berhubungan suami istri dengan sengaja. Ustadz, gimana kalau bermesra-mesraan? Ya enggak? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi. Nabi bilang, enggak apa-apa. Datang lagi yang kedua, nanya yang sama. Kata Nabi, enggak boleh. Kok Nabi beda jawabannya? Dalam keterangan hadis, yang nanya pertama kakek-kakek, enggak apa-apa. Yang nanya kedua anak muda, Nabi bilang, jangan gitu. Lempang mana? Yang sebelah kanan enggak apa-apa. Gitu. Maksudnya kalau apa alasannya? Kan yang enggak boleh berhubungan badan. Ya bermesra-mesraan khawatir keterusan hadirin gitu maksudnya. Daripada mendingan jangan hadirin gitu. Ada yang nanya misalnya, "Ustadz, kenapa, Bu? Gimana kalau bulan puasa bermesra-mesraan sama suami?" "Jangan, Bu." Saya bilang gini aja dah, kalau suami udah berani megang tangan, ibu teriak aja, "Jangan." Kalau suami berani nyium, ibu teriak, "Berhenti." Suami saya tat, dia megang langsung nyium. Saya teriak aja, "Jangan berhenti." Gitu ya. Akhirnya batal gitu ya. Dia megang tangan langsung nyium saya, Pak Ustadz, suami saya. Saya teriaknya kenceng banget, "Jangan berhenti." Akhirnya keterusan. Karena Ustadz kan yang gak boleh berhubungan badan. Gimana kalau mohon maaf, mungkin ya tadi itu namanya ihtiyat tadi, ihtiyati, hati-hati, ya kan? Daripada nanti melakukan perkara yang dilarang, mendingan jangan dilakukan. Contoh yang lain, namanya memulai puasa, kan ada gak tuh, kan puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib, betul gak Dirin? Subuh hari ini jam 4.40, maghrib hari ini jam berapa? Katakanlah jam 6.00 katakanlah. Ustadz, gimana? Orang sering nanya, "Udah imsak boleh makan gak, Pak Ustadz?" Kan belum subuh, iya gak? Udah imsak boleh makan begini. Ada sahabat namanya Zaid bin Thabit. Ini bab kehati-hatian. Zaid bin Thabit bercerita, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi. Thumma kumna ila sholah." Abis sahur kami sholat subuh. Dia sahur, abis sahur ngapain? Sholat subuh. Ditanya nih Zaid, "Wahai Zaid, kam kana bainahuma?" Berapa jarak antara terakhir makan sahur dengan sholat subuh? Qala, kata Zaid, "Qadra khamsina ayatan." Seukuran orang baca Quran 50 ayat. Di Indonesia, dikira-kira orang baca Quran 50 ayat sama dengan berapa menit? 10 menit. Yang lancar hari ini. Kalau gak lancar 3 hari ya. Kalau yang gak lancar tuh ya. Bisa 2 minggu tuh kalau yang belum lancar. A-A-U-U gitu kan. Nah kata Zaid, kami terakhir makan sahur dengan sholat subuh kira-kira 5 orang baca Quran 50 ayat. Di Indonesia dikira-kira orang baca Quran 50 ayat sama dengan berapa menit? Maka kalau Bapak lihat jadwal imsaki ya, subuh 4.40. Imsak berapa? 4.30. Imsak 4.30, subuh 4.40. Dari mana 10 menit? Dari hadis tadi tuh. Ustadz, kalau udah imsak boleh gak makan? Ya kalau boleh sih boleh-boleh, cuman kebiasaan para sahabat kira-kira 10 menit sebelum subuh ngapain? Udah berhenti makan hadirin. Ibaratnya lampu hijau boleh jalan, lampu merah berhenti, ada lampu apaan? Kuning, siap-siap. Dari bab ihtiyat, mendingan udah imsak udah ada berhenti gitu hadirin maksudnya. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada bapak-bapak tuh mohon maaf hadirin, hobinya ngerokok ya. Nungguin azan subuh depan musholah masih diisep ya, udah pendek banget segini nih. Bilang, "Pak udah buang pak, masih gopek Pak Ustadz." "Wah elah, masih gopek, masih dikenyot-kenyot aja tuh." "Udah pak, buang pak, masih gopek Pak Ustadz." Maka saya menghimbau nih hadirin, bapak-bapak yang masih hobi ngerokok, mumpung Ramadan, rokoknya ganti aja sama korma. Ada yang bilang, "Udah saya coba Pak Ustadz." "Nggak nyala Pak Ustadz." "Oh on, on." Bukan disundut Pak Haji, dimakan maksudnya gitu.
kormanya dimakan ganti ngerokok. Jadi kalau udah imsak boleh nggak makan? Ya kalau boleh, boleh ngadirin. Cuman kebiasaan para sahabat, hati-hati, mendingan 10 menit sebelum subuh ngapain? Udah berhenti gitu hadirin. Jadi mungkin sikat gigi, wudhu, siap-siap sholat subuh. Ala sabilil ihtiyat, mengambil manhaj ihtiyat, hati-hati gitu hadirin. Hati-hati, jadi daripada kebablasan mendingan, mendingan jangan. Yang terakhir, orang sering banget nanya nih, Ustadz, nyobain makanan, ada dua lagi nih ya, nyobain makanan. Boleh gak Pak Ustadz nyobain makanan? Pertama hadirin, kan yang membatalkan wudu, membatalkan puasa, makan minum dengan sengaja. Nyobain makanan, ada pendapat yang mengatakan gak apa-apa, karena cuma di mulut doang, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia khawatir entar keterusan, kalau sampai ketelan bisa batal hadirin, gitu tuh. Apalagi ibu-ibu masak banyak banget, sayur asam, sayur lodeh, sambal balado, semua cobain lima melau, kelar nyobain kenyang, yang hadirin, gitu tuh. Nah, pertama begini kata para ulama, saya baca keterangannya nih. Lebih baik meninggalkan, meninggalkan untuk nyobain makanan. Kenapa? Khawatir. Saya tidak mengatakan gak boleh, mungkin kalau boleh, boleh-boleh aja ya. Kan gak ditelan, dicobain, dilepain lagi. Cuman kalau seandainya khawatir masuk ke rongga ya, jadi batal, mendingan jangan. Ada pengecualian nih. Illa liman kana muhtajan ilaihi, kecuali orang yang emang harus nyobain. Siapa diantaranya? Kamro'ati rojulin sayyil khuluk, untuk perempuan yang kebetulan suaminya galak banget hadirin. Suaminya akhlaknya buruk. Pokoknya sayur asem nih, kurang asin, gue cerain lu. Wah gitu hadirin. Ini sayur kurang garam, lu udah bosan jadi bini gue. Ah gitu hadirin. Suami saya kalau dia kurang asin dikit ngamuk Pak Ustadz, kayak macan Pak Ustadz. Nah, untuk perempuan yang suaminya galak banget hadirin, takut kalau dia salah, boleh gitu hadirin. Cuman kan jamaah itihan gak ada yang galak suaminya hadirin. Enggak, gak ada yang amin nih, masalah semua dirubah. Jadi suami jangan galak-galak Pak. Kita tuh kalau jadi suami kalau makan gampangin. Kan sering ibu-ibu curhat, Ustadz suami saya kalau makan susah banget kan. Gara-gara sering nonton acara Master Chef di TV tuh, Chef Juna sama Chef Arnold. Dia sekarang kalau makan nasi tingkat kematangan diukur Ustadz. Dia tingkat kematangan nasi 75%. Keras dia marah, lembek dia marah Pak Ustadz. Ribet Pak Ustadz. Ada ibu yang lain kalau suami saya makan gampang Pak Ustadz. Dia keras dimakan, lembek dimakan. Kadang-kadang masih beras dimakan, Ustaz. Ibu suaminya ayam. Enggak, dia orangnya gampang itu. Dijelaskan dalam buku fikih, kecuali perempuan yang suaminya sayyul khuluq. Dia boleh nyobain makanan, takut ntar suaminya ngamuk gitu hadirin. Atau orang yang kerja di restoran. Yang dia kalau salah dikit jadi masalah, dia boleh nyobain. Selebihnya enggak usah gitu maksudnya. Khawatir. Daripada nyobain makanan takut ntar apa namanya ketelan, mendingan jangan. Yang terakhir adalah masalah berenang. Ustadz, berendam, apa hukumnya puasa berendam, berenang? Pertanyaan, lu ngapain berenang lagi puasa? Iya gak? Lagi gak puasa jarang berenang. Kan kita kadang aneh hadirin, ini aneh banget nih ya. Kita jarang lari pagi, pas Ramadan tiap pagi lari pagi hadirin. Kita jarang main bulu tangkis, pas Ramadan tiap pagi peletak peletok peletak peletok. Ya olahraga bagus, cuman lu kemarin kemana aja gitu maksudnya. Pas bulan puasa ada yang main poli, adilin, ya gak apa-apa sih ya. Jadi gini, berenang itu kan yang membatalkan puasa ngapain? Masuknya suatu ke dalam rongga yang terbuka. Mulut, apa namanya nih? Hidung, kuping, kemaluan. Kalau berenang menyebabkan ntar ketelan air atau air masuk ke kuping, jadi batal puasanya. Udah tahu kagak boleh, masih dikerjain juga gitu hadirin. Udah tahu apa namanya? Udah tahu gitu. Ada enggak orang berenang masuk air ke kuping hadirin? Ada. Ke kuping sini. Wah, begitu kelar berenang batal. Nah, kembali ke masalah awal, saya ngomongin mengenai bab al-ihtiyat fi masailis shaum. Bab kehati-hatian di dalam melaksanakan ibadah puasa. Daripada hal-hal yang tadi kita lakukan, ibadah puasa kita enggak sempurna, mendingan apain? Tinggalin hadirin, istilahnya hati-hati ya, daripada begini mendingan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan disempurnakan Allah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hmm.